Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang ke-24. Selepas surah An-Najm, surah Abasa. Surah Abasa. Kau surah 585, surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahu al-a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Surah Abasa selepas surah An-Najm. Kita lalu daripada surah Al-Fil, kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Najm. Jadi akhir sebulan ini surah An-Najm. Jadi penjelasan panjang lebar Allah SWT turun di Mekah tentang kehebatan Allah SWT. Jadi ada di antara pembesar-pembesar Mekah di kalangan Quraisy ni, dia mana terkesan dengan dakwah Nabi. Jadi dia nampak Nabi, dakwah Nabi ni, risalah yang dibawa oleh Nabi ni dah akan menguasai dia setiap zaman ni. Dia ada orang begini, dia cerdik. Tapi golongan khawas, golongan khusus khawas. Cuma dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak majlis khusus. Majlis dia tak secapu dengan orang lain. Dan ini pun ujian daripada, ujian kepada Nabi juga. Orang nak terima, tapi orang nak terima tu dia ada standard dia pula. Dia bukan Nabi kita. Sebab tu Allah Taala cerita Nabi Nuh begini juga. Apa yang dihadapi oleh Nabi sebelum Nabi kita SAW. Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh, dia cerita Nabi kita. Di ayat begini ni, seperti mana surah Abasa ni, berkali-kali. Bahkan dari surah Kahfi pun, kalau yang sama juga. Dari surah Kahfi, ayat yang sama juga. Suasana yang sama juga. Suasana lagu mana? Ada pembesar, ada orang kaya, orang khawah ni. Dia terkesan dengan dakwah Nabi. Tapi yang menghalang dia ni, daripada ikut Nabi ni, kerana kerana orang ikut Nabi tu orang tamada, golongan hamba, kelas bawah eh. Jadi kerana kebesaran yang ada pada dia, khawas yang dia rasa dia ada, mana majlis dia tidak layak bercampur dengan orang lagu ni. Dalam masa yang sama dia tahu Nabi ni, Nabi ni benar, dia berminat dengan Nabi. Jadi orang lagu ni, bagaimana Nabi Allah SWT datangkan panduan bagaimana nak berhadapan dengan orang lagu ni. Dia orang lagu ni jadi penuh dalam jemaah, dalam gabar kan. Orang lagu ni.
dia rasa, dia rasa dengan dia, dia menyertai tak? Dengan dia sertai satu jemaah tu, dia menyumbang kerana kedudukan dia, kerana dia datuk, kerana dia menteri, kerana dia ni, kerana kebesaran dia. Jadi dia nak buat Nabi ni, risalah ni, agama yang dibuat Nabi pun gitu juga. Mana dia nak jadi pala, dia nak jadi kehadiran dia tu bagi kesan. Jadi tu Allah SWT turun surah ni. Kisah berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum ni sebagai asbab saja. Tapi hakikatnya benda ni, bagaimana nak hadapi. Dan Ibnu Ummi Maktum ni siapa dia ni? Ni anak saudara Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ni pak darah sabit dia. Jadi bila dia dia kemuskilan agama yang ada pada dia tu, dia nak tahu, dia tanya orang Nabi dekat mana, maka dia berhak nak kita tanya. Kerana hubungan keluarga dia, dan dia buta, dia tak tahu keadaan. Sebenarnya kalau dia tahu keadaan Nabi duduk dalam majmuk begitu, dia tak akan pergi kacau ni, seperti mana sahabat-sahabat lain. Tapi Allah SWT nak jadi ke asbab kisah dia ni nak, sebagai tarbiah pada Nabi dan sebagai usul dakwah. Jangan, walaupun atas dasar masalah dakwah, dia tak ada masalah dakwah. Tak. Dakwah ni kita kena nak jaga nama baik lah. Tak nak. Bukan. Dakwah ni perintah Allah. Dia buat sesuai dengan perintah Allah, dengan syariat Allah. Agama ni Allah tanggung, Allah yang bertanggungjawab. Allah sudah ambil tanggungjawab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bagi tahu. Kami yang turunkan Quran. Kami yang turunkan agama ni. Dan kami yang bertanggungjawab untuk jaga dia. Ya Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Sebab tu kena da'i ni kena ada rasa kebesaran ni. Kalau dia tidak ada kebesaran Allah, dia buat ni sebagai perintah Allah SWT, bahkan dia rasa dia milik usaha dakwah ni, maka macam-macam kerana kelemahan iman dia, maka dia buat sepatut toleransi begini, begini. Jadi punah dia buat agama ni milik dia. Agama mungkin milik. Kita ni milik Allah. Kita buat dakwah ni kerana perintah Allah. Sebab tu dia kena jelas. Dari surah Araf, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wajha ma 'alayka min hisabihim min syai wa ma min hisabika 'alayhim min syai. Allah Taala. Dari surah Araf, masih lagi surah di Mekah. Mana suasana begini kan? Maknanya Nabi SAW diuji dengan keadaan-keadaan begini. Pembesar-pembesar wa khawah ni tak tekan Nabi. Kalau nak suruh kami ikut dan Nabi nak, Nabi sangat berhajat dengan kemasukan Islam wa khawah ni. Sebab tentu sekali dah orang-orang khusus ni, orang kaya, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka ni, kalau dia masuk Islam bagi kesan pada orang lain. Dan tujuan Nabi tak nak benda lain, tujuan Nabi nak Islam. Tapi dalam keadaan begini pun Nabi SAW ditarbiah oleh Allah SWT dengan syarat Allah juga. Nabi tak boleh bijak, tak boleh buat majlis khusus, orang lain tak boleh sertai, tak boleh. Sebab Nabi ni sebagai seorang Nabi pada seluruh umat, pada orang kaya, pada orang miskin, pada orang semua keadaan. Nabi ni dia sebagai ayah, dia tak boleh diskriminasi, tak boleh buat perbezaan. Sebagaimana orang kaya berhajat pada agama, orang miskin pun berhajat juga. Jadi Nabi tak boleh bezakan. Dan Nabi kena buat sebagaimana perintah Allah SWT. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa ni berubah wajah muka ni kerana tak suka atas satu perkara. Muka manusia ni dalam bahasa Arab, kalau dia berubah muka tu kan, kerana tak suka pada sesuatu, kerana rasa terganggu, tak suka dengan rasa terganggu. Ha tu. Muka lagu mana? Keruk. Tak. Dan keadaan dia Nabi duduk dalam majlis. Majmak orang khawah, orang kaya-kaya, pemuka-pemuka yang mana Nabi kumpul mereka ni dengan berharap bila mereka terima Islam ni jadi asbab hidayah pada orang lain. Ni niat Nabi. Tidak ada kesalahan. Cuma orang kaya ni pula nak Nabi bagi tumpuan pada mereka. Tak sicap majlis dia, tak sicap pada orang lain. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Dia dalam keadaan buta, dia tak nampak. Jadi Allah Taala tegur Nabi. Taala tegur Nabi. Mana masa muka pada orang buta-buta ni, masa muka pada orang jelek. Dia panggil kias. Apa ni? Lebih-lebih utama tak boleh lagi. Jadi Allah Taala tuan ya berkenaan dengan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Telah masa muka Nabi kerup ke Nabi. Wa tawalla. Dan Nabi berpaling. Tak rasa tak senang hati, diganggu.
Baba anja'ul a'ma, bila datang pada Nabi SAW, seorang buta. Wa ma yudrika, maka Allah Taala tegur Nabi. Ini panggil itam. Itam ni bahasa kita tak nak terjemahan. Kalau bahasa Kelantan ngepek. Itam dalam bahasa dia panggil itam ni uslub ni, uslub itam. Ataba. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu kau dia mari tu nak jumpa kamu tu dengan berharap, dengan penuh harapan yazakka untuk membersihkan diri dia. Au yadhakkaru fatanfa'u dhikra, ataupun tak ambil pengajaran. Dan orang lagu ni ni nak dengan mari dengan keadaan lagu ni fatanfa'u dhikra, peringatan daripada Quran yang akan bagi manfaat pada dia. Adapun mula Allah Taala tegur Nabi, amma man istaghna, adapun orang yang mana rasa cukup, rasa tak berhajat pada siapa-siapa. Siapa dia ni? Pembesar-pembesar ni, orang kaya-kaya. Amma man istaghna, ada pun orang yang mana dia sebenarnya rasa tak berhajat pada kamu sebenarnya. Dia nak kenal pada kamu kan ada kepentingan ya. Fa anta lahu tasadda. Kamu kepada orang lagu ni pula tak bagi perhatian. Wa ma alayka alla yazakka. Dan tidaklah kami lantik kamu ni. Kami tugas kamu tanggungjawab kamu untuk membersihkan mereka. Untuk tazkiyah ni hatta bukan Nabi. Tak. Untuk membersihkan jiwa manusia ni hanya Allah Subhanahu taala. Wa ma alayka alla yazak. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang mana datang dengan bersuha sungguh-sungguh. Tak. Wa huwa yakhsha, dia pula mari dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha. Orang lagu ni pula kamu paling tak peduli. Kalla, jangan begitu. Jangan begitu. Tak. Jangan buat perbezaan begini. Majlis Nabi ni tak boleh beza. Tak boleh. Orang khawas, orang khusus. Suku, tempat, khutbah. Tak boleh. Kalla. Innaha tazkirah. Sesungguhnya Quran ni, risalah ni, tazkirah. Peringatan. Buat akhirat ni semua orang berhajat untuk selamat. Faman sya'a zakarah. Siapa dia nak, dia boleh ambil pengajaran. Siapa saja. Tak. Sebagai Nabi, sebagai Rasul ni, kena bagi peluang pada semua orang. Bagi peluang pada semua orang. Sebab tu konsisten kita tengok dalam Quran cerita kan. Tugas Rasul ni bagi peluang pada semua orang. Tidak apa dah. Tidak pilih. Tak. Daripada sejahat-jahat orang, daripada sezalim-zalim orang seperti mana Firaun sehingga sampai peringkat bawah. Hamba. Dak ana. Nabi Musa perkara sama juga, Nabi Musa. Perkara sama juga. Yang beriman dengan Nabi Musa, ikut Nabi Musa ni orang bawah-bawah. Orang bawah. Jadi Allah Taala tegur sebagai panduan awal dalam surah Al-Baqarah. Lepas ni mari lagi. Ayat kerana tekanan yang Nabi hadapi. Tak Nabi dalam keadaan nak orang risalah ni perlu disempurnakan okay? Supaya semua orang Islam, sebab untuk orang Islam ni bila orang kaya, orang begini maksud Islam. Itu manusia fikir. Tak. Jadi Allah Taala bagi panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas pada kita. Sebab tu dakwah ni kita jangan buat cara kita. Tak. Asal orang terima. Kerana atas nama masalah dakwah. Masalah dakwah ni. Dia orang ramai mari, dia orang ramai ikut kita. Maka kita toleransi. Tak. Dengan pemikiran orang. Itu bahaya. Sebab tu kita kena buat dengan rasa ni perintah Allah Subhanahu taala. Tak. Kalau tidak jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Kemudian mula Allah Taala cerita tetap apa dia? Risalah ni, tetap Islam ni berpunca daripada kitab Allah Subhanahu taala, Quran ni. Tak, kalla, jangan begitu wahai. Inna tadhkirah, sesungguhnya Quran ni, risalah ni, tak, ilmu yang ditanya oleh orang buta ni, tak, peringatan. Siapa saja boleh ambil ni. Dan ilmu ni pula fi suhufin mukarramah. Dalam suhuf yang dimuliakan. Dalam kitab yang dimuliakan. Quran yang asal Quran. Marfu'atin mutaharah. Di tempat yang ditinggikan. Di tempat yang suci. Bi'aidi safarah. Dibawa oleh tangan-tangan Rasul-Rasul yang diutuskan. Siapa dia? Kiramim bararah. Malaikat-malaikat yang mulia, yang terbaik. Ini Quran. Kemudian ayat seterusnya kritik. Kritik. Golongan-golongan yang mana ada kesombongan, kebesaran dia. Qutilal insan ma akfarah, tengok bahasa ini, bahasa marah, celaka manusia betapa kufurnya dia.
Tak, tak ada jalan lain. Jalan nak jadi hamba Allah ni, jalan tunduk belakang. Jalan inabah belakang. Dia tak ada jalan orang nak jadi hamba Allah dengan penuh kesombongan. Dia tak jumpa. Dia pakai jalan tu. Jalan takabur, jalan sombong, jalan ego, jalan ni tak ada. Dia kena peracu belakang. Dia alat untuk peracu ni, sembahyang. Sembahyang dan khidmat. Ni alat untuk peracu. Tapi kalau silap faham pula, dengan sembahyang ni rasa dia lebih baik. Punah pula. Dia kohar punah. Silap faham. Sebab tak tahu akhirat sembahyang. Tapi kalau dia tahu, tak. Paling kurang pun tahu asah makna sembahyang tak. Itu dah. Tak dengar. Sebab sembahyang ni disyariahkan dengan bentuk dia. Tak. Baca air dia, fikir air dia, dia juga bentuk kan. Semua untuk tunduk pada Allah belakang kan. Tak. Daripada takbir, siapa kau salam tu. Baca air dia tu. Semua diajar oleh Nabi tu. Kalau kita tengok kan tak. Memang dia akan jadi rendah ni. Jadi rendah diri. Tapi dah jadi tak ada, hakikat benda tu tidak ada, jadi bentuk surah, jadi adat, dia tidak ada ruh. Tak. Jadi ibadat yang tidak ada ruh ni, tak, dia tidak akan bagi kesan pada hati, pada ubudiyah. Jadi Allah Taala bagi tahu kutilal insan, manusia lagu ni, celaka manusia ni. Betapa kufur, ma akbar, betapa kufurnya dia ni. Min ayyi syai'in khalaqah, daripada gapo gak dia dibuat jadi sombong sangat tu? Tak. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqadah. Asalnya daripada air mani ya. Allah yang jadikan dia, dia Allah yang tentukan kejadian dia ni. Sempurna ke tak sempurna? Allah belaka. Laki ke perempuan ke, umur banyak mana, rezeki banyak mana, Allah yang tentukan belaka. Summa sabila. Kemudian Allah yang mudahkan kehidupan dia tu. Summa amatahu. Kemudian satu hari nanti dia akan mati. Fa akbarah akan dimasuk dalam kubur. Summa idza syaa, bila Allah Taala kehendak, kemudian bila Allah Taala kehendak, ansyarah, Allah Taala akan bangkitkan dia semula. Ini dua baris kan. Dah hakikat manusia. Hakikat manusia daripada sebelum dilahirkan hamba ke mati masuk kubur sehingga dibangkit di akhirat. Allah Taala takrif manusia dengan bahasa begitu sempurna. Kalla, jangan begitu wahai hamba. Lamma yaqdi ma amarah. Belum lagi manusia ini menyempurnakan apa yang dia perintah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kamu nak sombong dah. Tak. Kerja tak buat lagi. Tak. Fal yang oleh kerana itu, fal yang duril insanu ila. Hendaklah manusia perhati pada makannya dia. Ni ajib. Hendaklah manusia perhati pada makannya dia. Tengok perhati kan? Quran. Ayat kasar kan? Atas tu tegur Nabi. Kemudian tegur orang sombong tu. Dalam majlis Nabi tu. Tak. Dan Nabi kena baca kan? Kita kena bayarkan Nabi. Tak. Kumpul. Pengumpulan khawas tu sebenarnya untuk masuk, untuk pujuk mereka masuk Islam. Islam tak lagi. Baru nak pujuk, bayar. Tiba-tiba berlaku keadaan lagu ni. Semua tak sesuai pula. Allah Ta'ala buat keadaan Nabi yang mana paling susah. Datang satu orang. Tak. Anak saudara dia juga mari. Kih dia ni. Turun surah begini. Tak. Dan Nabi kena baca pula. Pula. Dan bila baca pula agak. Kritik agak orang. Begini. Berah pula. Keadaan Nabi. Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Uji Nabi. Sangat susah dakwah Nabi. Batu kita ni muju zaman ni. Mudah gini pun payah juga nak buat. Payah nak kerja pun orang payah. Payah. Ingat senang. Tu kita tengok jemaah-jemaah. Dah pergi rumah. Payah dengan penuh mujahadah. Tapi pergi je kok. Bertabarat seluruh dunia. Pergi cari orang Islam. Pujuk orang Islam. Dengan pelbagai keadaan. Dah keadaan. Dengan belanja sendiri. Belanja sendiri belakang. Mana ada orang sampah. Semua sendiri belakang. Semua khidmat. Semua khidmat. Nak latih umat yang mana selesa dengan hidup nafsi-nafsi. Payah. Yang mana umat tak ada rasa gapo, dia rasa, dia rasa okay. dia rasa mungkin tanggungjawab dia. Tengok orang tak semaya tu, dia tak ada hubungan dengan dia. Tak. Tak ada hubungan dengan dia. Allahu akbar. Tengok Allah Taala begitu. Fal yanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia perhati pada makanan dia. Tengok, tiba-tiba makanan. Makanan. Fal yan manusia mana? Manusia saat ni rasa sombong ni. Rasa dia rasa besar. Tidak mahu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa dia tak suka orang lain. Kesombongan ni. Sebab Allah Taala kritikkan daripada gapur dia, daripada iman ni Allah yang jadikan semua ni. Kemudian manusia lagu ni, fal yanzuril insanu ila. Hendaklah dia perhati makanan dia. Perhati makanan dia.
Quran ni Allah Taala guna hujah kan? Hujah yang mana ada pada kita dah. Maksudnya bukan hujah yang mana kita ngaji ni. Tak. Kena kara, kena fikir tak. Hujah yang Allah Taala guna kan? Supaya kita tunduk pada dia kan? Benda yang mana berkaitkan kita. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Buat apa? Dia buat kamu. Bumi dia buat, langit. Mana berkaitkan kita? Hujah dia turun ke tanaman tumbuhan ni dia yang tumbuhkan sebagai rezeki pada kamu. Semua. Ini cara Allah Taala berhujah. Dia mudah. Dia panggil dalil fitrah. Ni dalil fitrah. Makan, nak makan dia. Makan dia bukan setakat fitrah. Makan dia ni bukan setakat maklumat. Dia berkaitkan kita. Falyanzuril insan. Hendaklah manusia yang sombong begini ni perhati gambar dia ila ta pada makanan dia. Apa jadi agak agak. Cuba tengok makanan kamu. Mana daripada mana makanan kamu tu? Daripada mana makanan kamu tu? Anna sababna al-ma'a asaba, kami yang turunkan air. Kami yang turunkan hujan ni mencurah-curah ni. Kami yang turunnya. Ha tengok. Batu kalau orang sikit, ibarat kena mikir sikit. Nak. Kalau Allah Taala sekat hujan habis eh. Nak. Tak jadi belakang. Sekat hujan. Tidak keluarkan air daripada bumi, sekat hujan daripada langit. Habis. Eh? Nak. Sebenarnya daripada Allah Subhanahu Taala belakang. Surah apa dia? Surah Al-Mulk. Tabarakallazi, baca tiap-tiap malam. Nak. Cerita apa? Akhir surah tu apa dia? Allah Taala tanya orang Mekah, "Wahai Mekah, kalau Allah Taala keringkan air, Mekah kan tak hujan kan? Payah hujan. Kalau Allah Taala keringkan air, azam saya tak ada, tak tubik tu. Tak, siapa dia boleh datangkan air?" Dia bertanya yang akhir kan surah. Kalau kering, cari mana air? Tak. Allah SWT gunakan hujah yang begitu kuat. Bahawa daripada dia belakang. Ni pun makanan. Perlian. Tidaklah manusia perhati. Teh makanan dia. Kami yang turunkan hujah yang muncul. Semua syakwa kenal arda. Kemudian kami yang syakwa kenal arda syakwa. Kami yang, apa dia? Belah, bukan belah bumi ni. Kami yang tumbuhkan ni. Ni kinayah bahasa. Mana kami yang merekahkan bumi ni supaya tanaman-tanaman dapat tumbuh ni. Tengok proses nak tanam kurma lagu mana. Bukan cala-cala nak tanam. Tak, dia ada cara dia. Tak tunah tu. Tak butir benih biji tu. Allah tak dapat tumbuh. Dia kurma ni molek kan tak? Dia tak biji dari tanah tu, dia tudung dengan batu. Tudung dengan batu. Biar tunah tu tolak batu, biar kuat. Dia punya cara dia. Supaya pokok tu jadi gagah daripada kecil. Daripada kecil. Siapa dia merekahkan tu? Allah nak bagi semua. Kami yang merekahkan bumi ni. Syakka. Jadi tumbuhan tu dapat keluar. Fa'ambatna fiha habba. Maka kami tumbuhkan daripada bumi ni habba. Tanam-tanam. Bijir. Gandum. Berah. Allah nak beritahu. Wa'inabang waqadba. Berita juga pokok-pokok. Apa dia? Pokok anggur. Dan juga pokok qadbah. Pokok anggur dan juga qadbah ni rupuk-rupuk. Ha, anggur dan juga orang manusia dan juga binatang. Qadbah ni tak rupuk-rupuk yang digunakan untuk makanan binatang. Mana untuk kamu, dia yang tumbuhkan biji-bijiran untuk makanan kamu. Ada jenis-jenis berah, ada jenis gandum, dia ada jenis buah yang sedap-sedap. Tak sebut sah ya, sebut sini sah. Kemudian qadbah pun tumbuhan untuk makanan kamu, binatang kamu pula, ternak kamu. Dia yang melakukan. Asing. Hak manusia lagu ni, Allah nak buat asing. Yang ajib dah. Ya, tumbuhan ni tak. Hak manusia makan hak ni, hak binatang hak ni. Allah SWT berlaku. Wa zaitunan wa nakhla, begitu pokok zaitun, begitu pokok kurma, wa hadaiqa wal ba, dan tanaman-tanaman lain lagi tak yang lebat, wa fakihatan wa abba, begitu buah-buahan dan juga abba, jenis-jenis buahan dan jenis untuk manusia dan jenis untuk binatang. Mata'an lakum wa li'an'amikum, makanan untuk kamu dan juga untuk ternakan kamu. Ha, tengok, makanan untuk kamu dan juga untuk ternakan kamu. Allah yang atur belakang. Allah yang bak makan ni belakang ni. Fal yang zul insani. Siapa dia bagi makan? Allah Subhanahu taala. Bapa sebut makanan ni, bak dalil paling kuat sekali.
dalil paling hebat sekali. Dalil kau dalil untuk kenal Allah. Makanya manusia boleh sambung dengan Allah, tapi tak ada seorang yang boleh sambung dengan makannya. Betul tak sepati makannya tu? Agak seorang mana tengok kat makannya. Tengok makannya tu. Bawa tengok makannya, boleh lagi daripada makannya. Boleh sambung dengan makannya. Tak ni. Pas makannya aku buat tu. Ni bahasa dia. Kau orang hebat lagu tu ke tak? Tengok kau ni. Orang tu rasa hebat ni. Ni aku buat. Ni manusia ni nak hebat seorang mana dengan makannya ya. Sebab tu Firaun kan, semua tu musibah yang Allah Ta'ala timpa pada Firaun, semua berkenaan dengan makanan belakang, berkenaan dengan makanan dekat amanah. Taufan mari, habis tanaman dia. Kutu mari, habis makanan. Habis. Lepas tu ya Firaun takut tu. Lepas tu ya minta Nabi Musa semaya ajak tu. Goncengkan kerajaan Firaun ni. Allah Ta'ala datangkan musibah yang merosakkan kemah keamanan dia, ada juga semua makanan dia, semua ekonomi dia. Manusia derhaka pada Allah Ta'ala kan hak ni. Kan keamanan dia rasa dia buat, dia ekonomi kan dia rasa dia kontrol. Berarti dia derhaka pada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala bagi tahu makanan daripada dia, keamanan daripada dia. Dan ni Allah Ta'ala bagi tahu. Kita baca surah ni, surah Al-Fil. Surah Al-Falaq, surah An-Nahl tu, Allah nak bagi tahu pada Nabi yang buat risalah ni dak. Jangan bimbang, jangan takut pada kafir. Nak bagi tahu pada orang Mekah yang mana orang Mekah ni tak boleh masuk Islam ni, tak boleh terima Nabi kerana mereka waham. Kalau terima Nabi ni, semua Arab akan serang. Jadi Allah nak datang ke surah Al-Fil bagi tahu bahawa kudrat Allah lagi hebat. Allah jamin keselamatan. Tak tengok tentera bergajah nak serang Mekah. Siapa dia selamatkan Mekah ni? Allah kan? Lepas tu surah Al-Falaq. Konon kejadian ni dah lagi ramai Allah. Lepas tu aku orang manusia. Rabbunnah apa dia? Yang kontrol manusia apa dia? Allah. Pemilik manusia apa? Allah. Ya. Tu semua tu surah-surah yang mana jamin keamanan. Jamin keamanan. Yang mana mahalai manusia daripada beriman kerana rasa tak aman. Dari tak perintah Allah Ta'ala tak aman. Ni waham ni. Ni kita panggil waham ni. Supaya kita sampai kita lah ni. Nak kerajaan. Tak boleh nak sana ke perintah Allah. Hudud Allah. Hukum Allah ni ke apa? Kalau kita buat gini kan? Orang tak suka. Tak selamat. Kerajaan kita tak selamat. Tak. Tak akan aman. Ekonomi kita juga. Kalau nak sana ke seperti mana Allah Ta'ala nak. Tak boleh ada riba gini kan? Maka tak selamat ekonomi kita. Ekonomi kita akan jatuh. Padahal zahir dah. Kerana riba, kerana gini ekonomi jatuh. Tengok tahu dah benar, cedik pandai tahu dah, tapi sombong dengan Allah, degil dengan Allah. Bila Nabi kata masuk lebih bewok, masuk lebih bewok juga. Lebih dak kan? Tahu dah. Tak dengan sistem gini. Rugi kerana gini. Rugi atas darat. Sudah. Tahu dah benda tu cemar, gini masuk juga. Masuk juga. Betul Allah Taala datang ke dalil-dalil begini. Dalil-dalil yang mana meresap masuk dalam jiwa kita ni. Tengok makan dengan kamu rasa sombong sangat ketika mana surah ni diturunkan. Ni mula Allah Taala bagi tahu. Dak pembesar-pembesar ni yang rasa sombong dia ni. Dia rasa dengan dia kalau dia sertai Nabi ni, dia terhutang budi pada Nabi, pada agama, pada Allah. Tak kan? Tak ada. Allah Taala tidak berhajat, tengok. Buat tu gagah, buat tu dia salah, kita kena faham dengan gini. Dan ni mula-mula ni kita ada orang lagi masuk Islam ni, tak siapa berapa orang ni. 50 orang tak siapa lagi ni. Tapi kena tegah dah. Berarti dia bukan kerana asal kita sikit baru asal orang masuk kita dulu. Tak apalah, ikutlah. Isi borek lah. Ya. Berarti kita nak kira lagu mana? Tak ada. Dia bukan lagu tu. Ni usaha ni bukan lagu ni. Usaha ni. Kemah daripada awal lagi Allah Ta'ala terbiah Nabi. Bagaimana nak bina. Berarti kita kena solid. Nak solid. Bukan jenis takak muak. Ikut dah gini. Berarti Allah Ta'ala datang ke dalil-dalil yang hebat, yang kuat begini. Fali yang adalah manusia perhati. Makanya dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tengok lepas semua tu, semua ni Allah bagi tahu daripada Allah. Makanya untuk kamu dan juga untuk ternakan kamu. Kemudian ayat seterusnya tu bawa di akhirat pula. Fa idza ja'atis saakhah. Maka apabila datang hari, gapo dia? Saakhah. Saakhah ni gapo dia? Terpekan yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Allahu akbar. Sama dengan surah sebelum dia. Surah sebelum dia. Ani fa idza ja'atit tammatul kubra, ni saakhah.
Bila datang hari yang mana bunyi tepikai yang begitu kuat, hari akhirat, hari dibangkitnya. Yaum yafirul mar'u min akhi, yaum yafirul mar'u min akhi, hari yang mana Allah Taala bagi tahu satu orang itu akan lari daripada adik-beradik dia sendiri. Mari bani, kedahsyatan hari tersebut. Lari daripada mak dia, lari daripada ayah dia, lari daripada isteri dia, lari daripada anak dia. Dalam surah Ma'arij, tak, surah Ma'arij, Allah Taala gambarkan keadaan yang mana yang begitu dahsyat. Tak. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhab yawma idzin bibanihi wa sahibati. Allahu akbar. Amin. Hari mana manusia dibangkit di akhirat nanti, Allah Taala bagi tahu, kalau manusia dapat selamatkan diri dia di akhirat nanti, untuk dia tebus ke, tak, untuk dia selamat ke tak, dengan masuk ke anak dia dari neraka. Kamu nak selamat boleh. Anak kamu tu kami masuk dari neraka, boleh selamat. Dia tebus. Untuk dia selamat. Dia tak ada dah. Tak. Khayal-khayal manusia tu. Tak. Cinta kasih lagu lama tak ada dah. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala bagi ya waddul, ingin sekali orang yang berdosa di akhirat nanti ni yang derhaka pada Allah SWT, kalau lah untuk selamatkan dia ni dia paksa korbankan anak dia, dia akan korbankan anak dia. Kalau untuk selamatkan dia, dia paksa korban isteri dia, dia akan korbankan isteri dia. Kalau untuk selamatkan dia, dia paksa korban adik-beradik dia, dia akan korbankan adik-beradik dia. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi, bahkan kalau terpaksa untuk selamatkan dia, untuk korbankan, tengok kaum dia yang mana masa atas dia tu duduk lindung dia. Ayah, wa fasilatihi allati tu. Kaum kerabat dia masa atas dia duduk lindung dia. Masa dia susah mula ke tak? Kau ni duduk lindung dia dulu. Tapi kalau dia akhirat, tak apa kita tahu. Ni, kaum hok lagu ni pun untuk selamat dia seorang ke tak? Bila tengok azab Allah begitu menakut ke tak? Dia rela untuk korban ke semua kaum kerabat dia. Asal dia selamat ya. Baik, keadaan yang mana? Keadaan yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Quran dia menimbulkan benda-benda lagu ni. Buat tu para sahabat sangat jelas. Dan ni alat untuk islah kita, untuk islah manusia. Manusia bila ada benda ni kan, Allah baru jadi tengah malik jalan. Kalau hak ni tak ada, tak sudut ngejah lah. Manusia ni celika, dia panggil ke apa? Tak, calak. Dia boleh senyum dalam hati, muka senyum tak? Dalam hati ni beci. Tu mana? Payah manusia ni. Makhluk ni. Dia nak boleh sama dengan dengan hukdala ni tak? Dia kena ada iman pada Allah SWT. Kalau tidak, jadi mulut lain, hati lain. Hak ni jadi rosak belakang ni. Rosak belakang. Ni Allah Taala bagi bawa ke sana faiza aja. Kalau mana rasa sama kalau dengan makanan dia tak padan, tak dengar bahasa kita tak padan, maka ingat faiza aja bila berlaku kiamat, bila berlaku hari kebangkitan, hari tersebut Allah Taala bagi tahu mana-mana orang yang akan lari daripada adik-beradik dia, lari daripada mak dia, lari daripada ayah dia, lari daripada isteri dia, lari daripada anak dia. Dan likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dan setiap orang di kalangan mereka ni pada hari tersebut sibuk hal masing-masing. Sibuk ha. Tak sekait dengan orang. Orang derhaka pada Allah. Tentu dah sama-sama derhaka ni. Tak. Tak dipersalahkan. Kerana dia tu kerana dia ni tak sih. Terlibat. Mumu aku. Kerana takut. Kerana takut. Tersekait. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dia wajah mereka pada hari tersebut musfirah. Ada wajah. Ini cerita lain pula. Allah Taala tukar dalam ayat yang lain. Tak. Tapi gambar yang pertama bila berlaku kiamat, bila berlaku hari kebangkitan tu, tak, manusia yang derhaka ni dia akan lari daripada adik-beradik dia, daripada mak dia, daripada ayah dia, daripada isteri dia, daripada anak dia. Setiap orang dia akan sibuk hak masing-masing, fikir lagu mana nak selamat. Masa ni kita kalau kita kumpulkan ayat lagu ni, bila manusia dibangkitkan dak Allah. Masa ni nak suruh taat ke dak, semua nak taat belaka ni. Tak ada bunyi arahan sikit. Semua ni berlari-lari ni belakang ni. Dalam gambar kan. Tapi muka tahu dah kan. Maksudnya masa tu mana boleh. Sebab dia bergantung pada amalan sekarang ni. Tapi manusia semua kan dia tertipu kan. Apakah akhirat ni? Dia ingat dengan ni, masa dia dibangkit nanti bila mari dah perintah Allah Ta'ala. Masa tu nak sempurna semua. Nak sempurna. Wak, suruh wak gawa wak belakang. Macam pelajar buat kesalahan kan tak? Ya. Mau tinggal berigat kan tak? Lepas tu
hukumnya tak mari lagi ke dah. Oh masa tu cik ikut cikgu suruh. Eh nampak nak kat kursi tu dari store tu. Oh tak berah aku kita lalu. Okey. Dah. Raja pelik jadi. Cikgu pun heran kan juga pelik. Dah bukan juru. Dia rasa bersalah, dia takut dengan hukum kesalahan yang dia buat tu. Maka dia dia berharap kan dengan dia buat lagu ni ni lepas ni juga hukum dia dikurangkan. Silap-silap agak pakai tak kena hukum lalu. Dia ingat lagu tu. Tak ada. Ni gambar dia bila ni. Lalu kita kumpul kadang-kadang lagu tu. Orang derhaka ni semua kadang lagu tu. Tak. Bila tak boleh bunyi suruh kan. Nak sahut lalu. Bunyi suruh agama. Mari lalu. Tak begitu. Tapi tak ada makna. Sekarang ni. Sekarang ni ada makna. Sekarang ni Allah Ta'ala nak ni. Sebelum hisap kan duduk pada mahsyar lah. Begitu lama. Kadang masa tu. Sebelum hisap tu. Oh nak tunjuk. Nak tunjuk gapa dia, nak tunjuk nak suruh gapa, nak tak semua. Tapi tak ada nilai. Sekarang ni bernilai. Sekarang ni Allah Ta'ala nak, ni panggil ujian. Bila kita pergi hakikat gini baru kita tahu lagu mana nak buat sebenarnya. Kalau kita duduk terperangkap dengan dunia ni, dengan gapa dia, Allah Akbar. Kita buat dalih eh. Islam bukan lagu tu, Islam lagu ni, lagu ni. Tapi tengok kita Allah. Tengok hakikat-hakikat ni. Dia tengok Nabi, bagaimana Nabi. Dia tengok para sahabat. Bagaimana mereka bina dunia ni. Baru kita jelas. Ni bukan kita kita bukan kecek tetap idea lagu mana, sepatut lagu mana. Tak ni. Agama bukan lagu tu. Sebab tu agama ni taslim pada Allah, tunduk pada Allah. Dan ni ujian. Ujian. Tengok ni Allah Taala cerita pada kita, hok semua ni. Ni akan berlaku lagu ni ni. Akan berlaku lagu ni ni. Dan bila berlaku kiamat ni, keadaan berlaku lagu ni. Setiap manusia ni akan sibuk dengan hal masing-masing. Berapa tu dia akan jadi pun ada dua kumpulan, wujuhun yauma idzin musfirah, ada wajah pada hari tersebut musfirah. Allah Taala bagi tahu wajah apa dia, wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri, dahikatun mustabshirah, dalam keadaan gelak ketawa, dalam keadaan gelak ketawa mustabshirah. Wujuhun, ada satu wajah lagi pada hari tersebut, alaiha ghabarah, di atasnya gapo dia, Allah bagi tahu ghabarah, dak kusuk masai, dak penuh dengan debu, dak kerana terhinaan, kerana dihina pada hari tersebut, tarhaquha qatarah, dak muka makin kelah, tarhaquha qatarah, qatarah dak kelah hitam. Keadaan orang kecewa, keadaan orang yang mana kecewa, putus asa. Ah ha, tu gambar eh. Terhaku hak tarah ni, keadaan manusia yang putus asa lagu mana? Pesi, mata pesi. Ada. Muka berdebu. Tak ada dah. Tahu dah ahli neraka dah. Tahu dah kena sumat lena. Tahu dah Allah Taala muka pada dia. Tahu. Ni. Ula sabar ulaika humul kafaratul fajar. Itulah mereka yang mana kufur dengan Allah, fujur dengan Allah Subhanahu, derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Surah seterusnya surah Al-Qadar. Kita baca sikit lagi. Surah Al-Qadar. Muka surat 598. Al-Qadar. Al-Qadar ni sambungnya dia dengan surah Abasa tadi, fi suhufim, tetap Quran, tetap risalah ni. Tak. Jadi Allah SWT suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa hebat risalah ni daripada siapa-siapa. Daripada pembesar-pembesar, daripada golongan khawah, apa yang Nabi bawa ni lebih hebat lagi. Siapa nak terima boleh terima, siapa tak terima pergi. Dia kena ada perasaan tu. Baru mana orang sama ada miskin ke atau kaya ke, bila dia nak terlibat dengan masuk dengan tunduk. Masuk dengan tunduk. Tunduk pada Allah SWT, tunduk pada risalah Allah, tunduk pada kitab Allah SWT. Dia lagu, dia jalan lagu ni. Sebab tu kita tadabbur lagu kita nampak. Tengok mari surah Al-Qadar ya. Al-Qadar ni gambar dia. Suatu yang sangat hebat. Quranlah Al-Qadar. Suatu yang mana sangat hebat. Tentang Quran, Lailatul Qadar kan? Malam Lailatul Qadar tu. Cerita tentang penurunan Quran. Cerita tentang penurunan Quran. Dan suasana yang menggambar kehebatan Quran. Surah ni ni semua tentang Quran.
Semua datang Al-Quran. Jadi surah Abasa tu Allah Taala kritik. Allah Subhanahu Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kritik orang sombong-sombong tu. Dia ingat risalah ni lagu mana? Risalah ni dibawa oleh filsuf mukarramah dalam kitab-kitab yang penuh dimuliakan, dia tempat yang tinggi yang suci yang dibawa oleh tangan-tangan yang mulia, tangan-tangan para malaikat. Dia kitab lagu ni, ni risalah lagu ni ni perlu di nak terima dia perlu dengan hati yang suci, bukan dengan hati yang sombong. Bukan lagu tu. Jadi mari selepas tu kan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul. Sesungguhnya kami telah turunkan dia ni, tak sebut dhamir hu tu kembali pada marji' dia sebab dia kan maklum dah. Maklum ketika mana Quran diturunkan ni maklum dah. Bahasa Arab bila sesuatu maklum dia tak sebut dah. Sebab qadiyah orang Arab ni, qadiyah orang Mekah ketika mereka dia tak sebut dengan Quran, mereka tuduh Quran ni rekaan Nabi bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala cerita tentang kebesaran Quran. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran ni fi lailatul qadar, pada malam qadar. Pada malam lailatul qadar. Dan wama adraka ma lailatul qadar? Mutahawakah? Ma adraka? Kamu tidak akan tahu. Lagu mana kamu nak tahu? Kamu tak akan tahu. Ah ha, tu sebenarnya. Dia payah nak terjemahan. Wama adrak, kamu tak kira tahu. Kok sebenar-sebenarnya gapo dia lailatul qadar tu? Man. Tapi uslub ni dia panggil uslub ta'zim. Uslub benda yang sangat hebat, biasa diguna gini. Ma adraka. Biasa bila gambar tak akhirat. Lagu ni. Sebab manusia tak dapat gambar ke sebenarnya, benda tu tak berlaku lagi. Eh nak gambar. Semua orang tua kita dulu, mana tahu. Tak. Jambir dalam rumah. Benda-benda dunia gini pun tak boleh nak tahu dah. Pintu buka sendiri. Tangga ni geruk naik ke atas. Nak cerita lagu mana. Dah. Daripada dia ada lagu lain. Daripada kita lagu lain. Belum lagi kecek dengan telefon. Dah. Telefon boleh kecek. Boleh nak gambar gini. Dah. Hukum benda atas dunia. Jadi benda-benda lagu ni kan benda-benda yang akan datang. Yang Allah Ta'ala bagi tu. Atau benda yang sangat hebat. Cuma Allah Ta'ala gambar kan. Lailatul Qadar ni gambar khairum min alf syahr. Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana gambar malam tu jadi baik. Kerana Quran semua berkait dengan Quran. Sebab tu ayat ni surah ni untuk tuju pada kita tentang kehebatan Quran. Kehebatan Quran. Jibril dimuliakan kerana bawa Quran tu. Tak, malam tu jadi sebaik-baik malam. Bulan tu jadi sebaik-baik bulan, Syahrul Ramadan. Dan Nabi jadi sebaik-baik Nabi. Dan umat jadi sebaik-baik umat. Kerana Quran. Dan Quran. Allah Ta'ala beritahu. Malaik apa tu? Lailatul Qadar tu. Mutahu. Satu malaik yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Khairul min. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan suhana malaik tu lagu mana? Tanazzalul malaikatu ar-ruh. Diturunkan malaikat. Dan diketuai oleh ruh. Oleh Jibril alaihissalam pada malam tersebut. Tapi semua ni biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli am, daripada semua yang meneraikan tentang semua perkara Quran ni. Salamun, sejahteralah pada orang yang mana buat ibadat pada malam itu. Taat pada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Daripada bermula malam itu sehingga terbit fajar. Bermula malam bila? Terbenam matahari. Bermula maghrib tu. Bermula maghrib hingga terbit fajar sadiq. Fajar sadiq. Ni, tentang Quran. Kehebatan Quran. Tapi surah ni Allah Ta'ala letak sepas surah Al-Alaq. Eh? Kalau ikut terus tema sahar ni pun satu susunan yang ajaib juga. Susunan ni ilmu dah. Susunan ni ilmu dah. Tapi ikut terus tema nuzul ni selepas Abasa. Dan turun surah Al-Qadar ni untuk tanah, untuk bagi tahu, untuk isytihar pada semua orang Mekah tentang kehebatan Quran. Tak, bagaimana sistem penurunan Quran yang begitu hebat. Penurunan begitu hebat. Jadi supaya kita rasa dia orang yang mana bawa risalah ni, dia berjuang nak dakwah ni, kita kena rasa benda ni hebat. Dan ni usaha dakwah. Usaha dakwah dia atas rasa benda ni, ni kita utama dia. Sebab tu bila kita faham kebesaran Quran, mana kita buat dakwah bukan dalam keadaan kita gawa dia. Kita relax, yakin dengan kefahaman kita. Dan kita buat dekat dia takut. Dakwah ni, nubuah, mizaj nubuah, buat dekat dia takut.
Dan kadang kita bimbang, adakah kita benar-benar layak dak gapo dia? Dakwah manusia dengan kita ni yang sangat hebat ni, kita ni siapa dia? Dia kena ada perasaan ni. Dan adakah kita ni benar-benar ikut kita ni? Seperti mana Allah Taala nak? Dia kena ada syuur ni. Ini syuur nubuah ni. Barulah kita tak akan terkesan dengan orang. Barulah kita tidak akan peduli dengan orang. Sebab kita ajak pada satu benda yang mana benda ni sangat, benda paling hebat pada kita. Sebab tu kita dengar keadaan, pandangnya, bercanggah dengan orang ni, kita tak tepi gitu. Dengan kita Allah SWT, dia berkait dengan Allah SWT. Dia kena ada perasaan ni, syur ni. Baru dia boleh buat kerja. Barulah bila mari ujian dia, gagah. Gagah. Kalau tidak atas nama dakwah, atas nama, lepas tu nak buat dakwah lagu mana kalau tak terima? Habis, kucar. Tak. Okay, kata buat lagu ni, kita buat lagu ni, buat lagu ni, lagu ni. Lama-lama tinggal apa ni? Kita usaha untuk tegakkan perintah Allah. Hukum Allah SWT. Maka, kita punya pandangan kerana keadaan suasana tu, tak kita langgar perintah Allah SWT. Kali, tak luluh kita. Kita tak layak. Nak jadi da'i Allah pun tak layak dah. Sebab da'i yang mana tidak ada rasa besar. Tentang kitab dia, tentang perintah dia. Tak. Jadi silap payah banyak. Tak. Beli kereta guna riba. Pada kawan, kereta ni beli ni untuk buat dakwah ni. Bayar, masuk akal. Kereta ni untuk buat dakwah ni. Kita nak guna untuk buat dakwah. Gini. Beli untuk riba. Tak bayar maksudnya. Tak. Beli kereta. Bunyi kata nak, apa dia? Nak masuk pedalaman ni. Tak. Beli kereta ni. Beli untuk riba ni, nak buat dakwah pedalaman ni. Dakwah apa dia? Apa dia dakwah dia tahu? Tak. Dia beli pun dengan isytihar perang dengan Allah Ta'ala dah. Lepas nak dakwah apa dia? Jadi dakwah dia kata nak dakwah tu, kefahaman dia, ya? Nak suruh kata dia orang molek, nak suruh. Silap apa, ya? Sebab tu dia kena bina perasaan dia tu. Perasaan dia sebagai hamba Allah SWT. Dia ni baru kecek dia pun ada kekuatan. Kita ajak orang kepada Allah SWT. Yang mana kejayaan kita, kejayaan manusia ni, kejayaan seluruh manusia, dalam taat perintah dia. Keselamatan kita, keselamatan dia, dalam taat perintah dia. Tidak ada tempat lain untuk selamat dengan jazbah tu. Kemudian rasa kasih hablah. Tak, kasih hablah pada semua manusia. Kasih hablah pada diri sendiri mula-mula sekali. Kalau tak buat kerja ni, kalau kita tak ajak, kalau tak taat perintah Allah SWT, maka kita akan rugi. Tengok. Kenapa? Tapi ni surah-surah begini iaitu kan untuk bina takluk dengan kitab Allah. Dengan risalah ni kena benda yang paling hebat sekali bagi kita. Baru kita boleh bergerak. Baru kita boleh bergerak. Surah seterusnya surah Asy-Syams kita sambung. Kan? Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.